Mana Pak? Lepas. Balik lagi. Mantap. Ini baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Jempol Unik A4. Kali ini no bengkel, no aktivitas bengkel. Hari ini saya hiburan, liburan. Liburan bersama ini diajakin sama masternya Belut, Teddy Kurnia TGM. Ya, katanya menantangin saya, tukang ngelas bisa nggak mancing Belut? Oke, kata saya. Gimana Abah Teddy? Siap. Saya Teddy Kurnia TGM. Saya juga ditemani dengan ini si Bocil. Si Bocil. Si Bocil. Nah, regenerasi ya. Ini bakal jadi YouTuber mancing. Simak videonya di Widi Apriansa. Oke. Mari ikuti Mancing Mania Jempol Unik. Mantap. Bagaimana? Ada perkembangan ini? Ini. Oh, coba. Wah, diputar Pak, kecil kayaknya nih, Pak. Ya, muter-muter gini. Mendahong aja. Aduh, lepasin. Ya. Capek, Mas Bro. Lek lok. Umur udah kepala 4. Suruh kelilingin kolam ini. Udah dapat belum, Pak? Aduh. Udah dapat belum, Pak? Belum dapat. Tarikan pun itu tarikan si Bocil. Oke, tapi jangan nyerah ya, Pak De ya. Tetap semangat. Nah, ini kita lihat. Dua ini, yang satu senior, yang satu junior nih. Bocil narik, Cil. Belum. Belum ya. Belum, Bang. Kalau enggak belum ditarik, tarik sendiri. Lalu Bang kepiting, Cil. Amin. Yang penting dapat ya, lumayan. Iya. Beliau sangat serius, jadi jangan diganggu. Kita cari lubang sendiri. Itu ditanya marah tuh, biasa nyari lubang-lubang yang halus-halus dia. Awas salah lubang. Nah, inilah spot kedua mancing kita. Kalau di tempat pertama tadi zong, kita coba di kolam-kolam lele ini. Biasanya kata tadi Kurnia TGM banyak di sini. Yang narik. Ya, mana? Mana, Pak? Lepas. Tarik lagi. Mantap. Ini baru. Mantap, Mas Bro. Awas, lepas. Situ. Mana? Lepas, awas. Nah. Belum turun. Sini. Pegang tasnya. Udah, kamu bisa. Mana? Pegang enggak? Udah. Oh, masuk lubang. Kok hilang? Tapi belum turun ini, belum turun. Cariin. Belum turun. Cariin, Dek. Sebelah sana. Wah, mantap ini babon malah lepas ini. Turun. Wah. Lolos. Ada lubang juga. Enggak ada. Ini tadi jatuhnya di sini. Lolos. Gagal, Mas Bro. Gagal maning. Ini sampai pancingnya hilang ini. Di sini tadi. Di sebelah sini. Gimana, Pak? Rasanya narik, Pak? Satu-satunya itu tarikan hari ini. Setengah kilo ada itu, Mas Bro. Iya, kurang lebih tadi. Besar itu. Sama lengan kamu, Bu. Aduh, Bocil ya tadi. Pancing imbang ini, ya. Ini baru di mulut tadi. Jadi dia enggak ada tarikan ini belum masuk. Bocil, Mas Bro. Tapi sudah terlihat kan belutnya. Lumayan lah.
Tuh lihat apa tadi masih semangat luar biasa. Saya udah kelelahan ini. Capek jadi ngadem di bawah pohon. Sambil liatin apa tadi. Nyari-nyari lubang. Siapa tahu nanti dapat. Kalau saya udah capek nih. Air udah mau habis. Oke, gitu terus. Saya mancing belut bersama beluter senior tadi kurnya TGM. Nih. Dapat apa perusahaan? Lepas. Lepas. Halo. Nanti gua bikin pancingnya, Bah. Enggak ada kailnya sini. Nih, maksudnya nih, tarik tuh. Ya tuh, tarik tuh. Oh iya, ditarik tuh. Tarik ya. Yuk. Nih, tuh, tuh. Bentar. Suruh dikunyah-kunyah dulu, udah ditelan baru kita dikenyet ya. Biar agak kenyang, Bas. Iya, iya, benar ya. Nah, siap. Ya, ya. Nih, ini lubang ini maksud tuh. Nah, kan? Iya. Kita coba dikenyet ya. Iya. Coba, Bah. Iya. Kenyet, semoga dikenyet. Semoga aja besar ini. Iya, dikenyet. Semoga aja ini kena. Dan ganti yang tadi. Waduh, lepas lagi Mas Bro. Coba ini. Manggil saya jempol unik. Iya. Oh, mantap dia tuh. Wih, oh. Ketemu lubang. Iya, iya. Yo, oh. Airnya ya keluar masuk tuh ya, air itu tuh. Iya. Iya benar keluar masuk tuh ya. Tuh tarik ya. Tarik aja ya. Nanti dulu. Udah belum. Kayaknya belum nih tuh. Belum, Pak. Udah belum ini. Ah, tuh. Kecil. Iya. Pancingnya terlalu gede. Kecil, yang tadi. Yang di si ucil itu yang kecil sebenarnya. Tajam itu. Yang pertama tadi enggak gini. Nah, coba. Ya. Kita coba lagi dengan pancing Teddy Kurnia TGM nih. Langsung ya. Mantap. Iya. Ceplok. Biar aja kalau kayak gitu, biar aja lah. Biar kita nikmatin aja dulu. Biar kita nikmatin. Ya ketarik terus itu, Pak ya. Ayo, Pak. Tuh ya, tuh. Iya. Gimana kesan-kesannya? Mudah-mudahan ini kena. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kena. Mau besar, mau kecil harus kena. Oh gitu ya. Taruh dulu. Udah dua kali mocel. Gitu ya. Iya. Coba. Agak dikenyet aja Pak kalau ini. Sut. Nah. Ya, nah, belum Pak ya. Coba cibanya dibetulin lagi. Apakah cacingnya kebesaran? Di sampai di ujung ininya. Nah, gitu Pak. Biar kelihatan nah sedikit aja. Ya, masuk lagi. Nuh, lihat. Tuh. Oh, caplokannya. Luar biasa tarikannya ya. Ini bukan abal-abal nih, Mas Bro. Biar aja kalau enggak biar suruh dimakan dulu apa ya? Gimana ya? Tuh. Nah, biar aja ya. Biar. Karena memang stok urok Bandung ini, pancing belut urok Bandung ini memang sangat panjang, hampir 1 meter lebih tuh. Biar aja, Pak. Biar, Pak. Biarlah. Ini pancing dari urak Bandung, Bah. Urak Bandung ya ini. Alhamdulillah biasanya enggak pernah mocel, Pak. Kalau memang belutnya agak lumayan, terus yang utama sebenarnya kalau kita rezeki lah ya. Apa gara-gara gimana gitu? Las nih yang mancing. Hah? Enggak kena-kena. Enggak tahu tukang las kali ya. Biasanya blok aja ini. Wah, ya siap. Nah, kayak gitu tadi itu. Udah ini. Sudah diam soalnya. Coba aja dikenyet, cet gitu. Lepasin, Pak. Dilepasin. Alhamdulillah. Luar biasa ini kayaknya. Walaupun nampaknya lumayan lah. Ya, ngobati yang mandahong tadi. Yang Tadi dapat mandahong ya. Tadi alhamdulillah. Ya, kita salam-salam untuk rekan-rekan YouTuber yang lain. Siapa kira-kira? Mancing yang sering saya nonton tuh Kang Riri DJ. Iya. Sama Antu Air. Iya. Dari Kurnia TGM itu sering saya tonton. Dan ada tantangan enggak dengan rekan-rekan lain? Misalnya doyan lalapan gitu. Saya sebetulnya hari ini mau gitu, iya. Kalau dapat ini, saya mau tantang makan belut mentahnya. Jangan lalapan aja yang mentah. Belut mentah coba, berani enggak dia? Nah, benar. Iya. Jadi tantangan dengan belut
dengan doyan lalapan ya. Kalau lalapan aja ya benar, iya benar. Artinya dia memang ini. Kuniang, tapi kuniang, ini udah kuniang Pak. Ini kepalanya sangat luar biasa Pak tuh. Ya luar biasa ini Pak. 2 on 3 on masih ada lah ya. Ada. Iya ya. Ya walaupun masih ABG lumayan lah. Iya, oke. Okay. Iya. Mengobati yang mocel tadi. Iya. Memang oke okay nih pancingnya. Dari siapa Pak belinya? Ini apa pancing urek Bandung. Pancing urek Bandung tuh, nih. Tuh, tuh. Sini. Tuh, ditarik. Yo. Kok malu-malu. Nah, tuh, tarik lagi. Wait. Wait. Wih, tarik lagi. Kok nariknya kayak gitu. Kita coba tarik. Kelihatan kepalanya. Wah, lepas. Gede. Lepasin. Habis. Hmm? Habis. Kita coba lagi. Coba. Walaupun kecil yang penting ada tarikannya. Amit, amit. Nah. Kok di daratan? Iya. Lubangnya sudah tersedia. Wih, tuh, tuh, lihat. Ya. Terus habiskan terus terus. Sikat. Kita sikat. Mantap. Ayo. Wah, begi lagi Mas Bro. Liatin sayanya, Ge. Oke. Jempol unik amat pinter mancing belut. Tukang las mancing belut deh. Sama Teddy Kuria kalah sama tukang mancing. Sama tukang las. Oke. Tuh. Wah, kuniang-kuniang. Mantap pokoknya. Lepas ya. Wah. Ayo, kita pulang. Ayo, ayo. Masih belum nyerah sih. Masih asik, Ge. Masih asik. Narik bah. Kita yang muda udah capek, beliau masih kuat. Biar untuk besok lagi ya. Ya udah. Siap. Makasih nih bah. Udah diajak mancing keliling-keliling kolam. Ya entahnya siapa ini saya nggak tahu. Siap. Sebenarnya kalau spot sih ya biasa-biasa saja. Cuman yang luar biasa itu adalah rezekinya. Oke. Jadi kalau kita lagi rezeki ya narik yang mandahong gitu. Kalau tidak ya kecil-kecilan. Mocel di sana, Pak. Jadi termasuk ada juga yang mocel ya. Iya, mocel ya. Yang mandahong di situ tadi yang. Ya udah, lain kali kita ikuti terus Mancing Mania Teddy Kurnia TGM dan Jempol Unik Ampat. Ya, buat hiburan Mas Bro. Capek. Oke. Okay. Biar enggak sepaneng. Siap di bengkel. Bocil, kita pulang, Cil. Ayo, ayo, pulang. Siap. Oh, inilah spotnya Mas Bro. Oh. Oh, di sana itu kolam semua itu Mas Bro. Jadi udah agak sore jadi agak nggak kelihatan ini. Oke, kita pulang dulu Mas Bro. Mudah-mudahan terhibur. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.